Assalamualaikum. Hai, hari ini saya akan kongsikan tentang if-else statement dan juga digital input. Okey, digital input yang saya akan gunakan adalah push button. Selain daripada push button, saya akan gunakan digital multimeter untuk check signal dan komponen. Okey, ini digital multimeter. Kalau doktor perlukan stetoskop untuk merawat pesakit, engineer perlukan digital multimeter untuk check komponen. Jom kita belajar sama-sama. Okay, sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara untuk menggunakan multimeter. Mula-mula kita on dulu multimeter kita. Okay, lepas tu pusingkan kepada simbol sound wave ni ataupun bentuk simbol diode. Okay. Okay, kalau kita nak tahu kita punya rita tu bersambung ataupun tak, kita sentuh dua ni. Kalau dia ada bunyi, maksudnya rita kita bersambung. Dia adalah closed circuit. Tapi kalau dia tak berbunyi, dia adalah open circuit. Rita tu terbuka. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan contoh dengan menggunakan push button ni. Okay, tetap sekejap kat sini. Okay, satu kaki kita sentuh dengan yang merah, satu kaki kita sentuh dengan yang hitam. Okay, pastikan tak tersentuh antara merah dengan hitam ni. Okay, lepas tu kita tekan. Okay, sekarang ni ada bunyi bila saya tekan. Tapi bila saya tak tekan, dia tak berbunyi. Maksudnya push button ni akan bersambung kalau kita tekan. Tapi kalau kita lepaskan, dia takkan bersambung. Maksudnya circuit tu terbuka. Okay. Okay, selain daripada itu, kita juga boleh tahu bacaan nilai resistor dan juga voltage. Okay, sekarang ni saya tunjukkan macam mana nak baca resistor dulu. Pusingkan dekat ni, 20 kilo ohm. Okay, lepas tu kita sambungkan, sentuhkan antara dua kaki. Okay, bacaan dia adalah 9.84 macam tu. Sebenarnya kalau ikutkan, resistor ni 10 kilo ohm. Tapi disebabkan tolerance yang dia ada, mungkin nilai dia tu ada plus minus lah. Okay. Selain tu, kita boleh baca voltage. Macam saya cakap tadi, okay, pusing kat voltage ni 20. Lepas tu, kita ambil yang hitam ni, kita sambungkan dekat ground. Okay, yang merah ni dekat sini 5 volt. Okay, jadi bacaan dia sebenarnya adalah 5.11 volt. Kalau kita sambungkan dekat 3.3 volt, berapa? 3.3 volt. Okay, macam mana kalau kita terbalikkan yang merah dekat ground, yang hitam dekat 5 volt. Okay, bacaan tu dah jadi negatif. Okay, contohlah sekarang ni kita nak hold nilai negatif ni. Okay, kita tekan je butang hold tu, nanti nilai tu akan berhenti. Okay, nampak? Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana nak buat pull up dan pull down resistor dan apa perbezaan dia, saya akan tunjukkan. Okay, sekarang ni kita nak buat lita untuk menggunakan push button. Okay, sekarang ni ambil satu wayar, kita sambungkan dengan ground. Ground kat sini. Okay, lepas tu kita sambungkan dekat kaki resistor. Lepas tu kita sambungkan dengan 5 volt. Yang 5 volt sambung dekat sebelah lagi kaki push button. Okay, lepas tu kita sambungkan signal antara resistor dan juga kaki push button. Okay, dia dekat tengah-tengah. Mesti dekat situ. Okay, lepas tu kita cucuk dekat pin nombor 5. Okay, kalau perasan sekarang ni
nombor 5, LED dia tak menyala. Ok, ni adalah pull down resistor yang mana signal tu dapat low. Sebab tu LED nombor 5 tu tak menyala. Melainkan bila kita tekan, baru dia menyala. Ok, sebab dia bersambung dengan ground. So, dia dapat 0 volt. Ok, macam mana kalau kita nak buat dia pull up resistor? Ok, senang je. Kita tukar je kedudukan ground ni dengan 5 volt. Yang ground, kita cucuk dekat kaki sebelah sini. Yang 5 volt, kita sambungkan dekat sini. Okay. So, sekarang ni kita tengok pin nombor 5 menyala. Bila kita tekan, dia padam. Itu perbezaan antara pull up dengan pull down resistor. Okay, sekarang ni kita akan mulakan program untuk digital input kita. Okay, mula sekali kita buka Arduino IDE kita dulu. Okay, sekarang ni kita nak initialize button dengan LED kita. Okay, button tadi dekat pin nombor 5. So, kita bagi tahu button sama dengan 5. Untuk LED, kita buat LED sama dengan pin nombor 7. Kita nak guna LED dekat pin nombor 7. Okay, lepas tu dalam buat setup ni, macam biasa, kita kena bagi tahu pin tu output ataupun input. So, LED output. Button pula input. Okay. Sekarang ni, kita nak cuba programkan supaya bila kita tekan button pada pin nombor 5 tu, LED pada pin nombor 7 akan menyala. Okay. Kita akan gunakan if else statement. If digital read button equal low curly bracket enter. Okay, dia akan terus masukkan coding seterusnya dalam curly bracket. Okay, nampak ni curly bracket untuk if. Kalau yang ni curly bracket untuk void loop. Okay, pastikan dia dalam ni. Okay, lepas tu kita tulis digital write LED height. Okay, semicolon. Apa yang kita tulis sekarang adalah if kalau digital read. Okay, digital read ni adalah untuk dapatkan input. So, dah input tu nak dapat dari mana? Dari button. Button tu button 5. Okay, kalau button sekarang ni low. Okay, output dia digital write LED high. Maksudnya LED nombor 7 akan menyala. Okay, kalau kita nak dia tak ditekan pula, else curly bracket enter digital write LED low. Okay, ini pula kita nak kalau button tak tekan. Okay, maksudnya button tu high, LED kita akan padam, low lah. Okay, sekarang ni kita try upload. Okay, sekarang ni bila kita dah done uploading, kita boleh nampak yang LED pin nombor 7 dah tak menyala. Tapi bila kita tekan, dia menyala. Dan LED pin nombor 5 tu jadi low. Maksudnya button ni low, LED akan high. Sama macam yang kita dah tuliskan dalam program kita tadi. If button low, LED high. Else, LED low. Okay, faham kan?
Okay, sekarang ni apa kata kalau kita cuba untuk tambahkan lagi satu push button. Okay, kita ada lagi satu push button kat sini, internal push button pada pin number 2. Okay, lepas tu kita guna satu lagi LED untuk fahamkan lagi coding yang kita akan buat tu. So sekarang ni apa yang kita perlu buat, kita tambah dekat initialize dengan dalam void setup. Lepas tu kita kena ubah sikit dekat dalam void loop. Okay, sekarang ni button ni kita jadikan dia button 1, LED kita jadikan LED 1. Okay, lepas tu int button 2 sama dengan 2 semicolon, sebab internal push button tu pada pin nombor 2. Maksudnya bila kita dah guna dia sebagai input dekat pin nombor 2, kita dah tak boleh guna dia sebagai output. INT LED 2. Okay, kita ambil pula LED nombor 9 semicolon. Okay, sekarang ni dekat sini kita pun kena tambah juga. Yang ni kita kena buat LED 1, button 1. Okay, lepas tu pin mode LED 2 output semicolon pin mode button 2 comma input underscore pull up. Okay, kenapa kita guna input underscore pull up, kita tak guna input macam button yang kita pakai untuk button pertama tadi? Okay, button yang pertama tadi kita ada letak resistor, tapi button yang internal ni tak ada resistor. Bukan tak ada resistor, dia ada resistor, tapi resistor tu kalau kita nak guna resistor tu, kita kena tulis input underscore pull up. Okay, sekarang ni kita nak ubah sikit dekat kita punya void loop. Okay, sekarang ni kita cuma bagi tahu untuk button. Okay, button 1, LED pun LED 1. Ini pun LED 1. Kalau kita nak tambah pula, kita tekan enter kat sini. Else if. Okay. Digital read button 2 equal low. Okay, curly bracket, enter. Okay, digital right LED 2 high. Okay, lepas tu kat sini pula kita kena tambah satu lagi untuk padamkan dia. Digital right LED 2 low. Sorry, low. Okay, lepas tu kita try upload. Okay, sebenarnya dalam coding kita ni, kita tulis kalau button 1 ditekan, LED 1 akan menyala. Lepas tu dia check pula, kalau button 2 ditekan, LED 2 pula akan menyala. Okay, kalau dua-dua pun tak ada, dua-dua pun tak ditekan, okay, dia akan pergi dekat else, dua-dua akan padam. Okay. Okay, sekarang ni kita dah berjaya upload. Kita nampak LED dekat pin nombor 9 dengan nombor 7 tak menyala. Okay, macam yang kita cakap tadi, kalau kita tekan button 1, LED tu akan menyala, LED nombor 7. Okay, yang ni pula button nombor 2 kita, kalau kita tekan LED nombor 9 kita akan menyala. Okay, ha, lepas tu dekat pin nombor 2 ni, LED tu akan padam bila kita tekan. Sama je macam yang berlaku dekat LED pada pin nombor 5. Okay, sebab bila tekan dia jadi low. Sama juga ni, bila tekan dia jadi low. Okay. Okay, sampai di sini sahaja dahulu untuk perkongsian kali ini. Saya harap anda boleh cuba dan fahamkan apa yang saya kongsikan pada hari ini. Okay, sebarang cadangan atau komen
anda boleh tinggalkan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton.